Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okey, hari ni aku nak bawa korang pergi makan di Nasi Gulai Isteri yang berada di Kulai Johor. Ha, waktu aku datang ni, dia punya owner tengah goreng ayam. Hai, ini owner dia, nama dia Molhan. Dan waktu aku sampai ni merupakan hari pertama diorang menjalankan perniagaan di sini. Oh, dia punya konsep restoran ni memang ke arah retro macam itulah. Retro 60-an, 70-an, klasik gitulah. Aku orang tengok ni, bukan smack. Lepas aku suka dekat dia punya di kerusi ni, memang antik betul lah. Zaman-zaman 70-an, 80-an lah kot kan. Nanti lama-lama penuh kedai ni dengan barang-barang retro. Urus niaga dalam ringgit Malaysia sahaja. Terima kasih. Okey, Nasi Gulai Isteri ni apa benda je ada dekat dalam satu hidangan tu? Dia ada nasi putih, lepas tu ada timun, lepas tu ini dia punya bahan yang perlu ada, iaitu dia punya sambal belacan dia. Okey, lepas tu dia ada bagi sekali dengan dia punya ni gulai isteri ataupun gulai ceker, gulai ayam gitulah. Lepas tu dia ada whole leg chicken. Jom kita try. Okay guys, ini aku dah ambil kan Nasi Gulai Isteri. Dia punya ayam goreng, alamak, panas-panas lagi ni, babe. Nice kan. Aku dah lah daripada pagi tak makan ni kan. Kena pula hari ni hujan. Memang lapor teruk ni. Tadi aku datang agak awal, pukul 10.45 macam tu. Okay, aku sampai. Dan sebabkan kedai dia kecil kan, tak bolehlah nak muatkan ramai sangat orang. Okey, dan siapa-siapa yang rasa macam terliur tu boleh datang makan kat sini dan boleh take away. Sebelum ni dia orang just berniaga kat tepi jalan je. Katanya itu pun dah mendapat sambutan. Mall kata tadi ini merupakan hari yang pertama untuk dia orang berniaga dekat kedai ni. Jap, aku adjust angle. Dia bagi whole leg macam ni, babe. Aku ngap dulu demi ayam goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, layan dia. Mantap dia ayam goreng dia. Okey, untuk satu set dia punya Nasi Gulai Isteri ni, dia bagi nasi, okey, yang dicurahkan dengan kuah gulai, okey. Kuah gulai ni ayam ni, ada ceker tepuk kaki ayam. Lepas tu ada sambal belacan, ada ikan masin dan juga hirisan timun. Tak sabar aku nak try. Punya ayam memang mantap dia, okey. Kulit bahagian luar crispy. Ambil sikit demi sambal belacan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect. Wow, sambal belacan ni pedas weh. Nasib baik aku tak minta lebih ni. Tadi aku tengok Mall tuangkan dia punya kuah gulai ni, aku rasa macam yalah, macam sikit kan. Tapi bila dah makan, dia punya flavor tu cukup dah. Korang tak perlu nak banjir macam Iskandar kan. Layan ni, serius. Jujur aku cakap, ini boleh pergi jauh. Sebelum ni diorang berniaga dekat gerai, katanya, yelah, walaupun dekat gerai, 80 ketul. Okay, dapat dijual sehari. Oh, okay, mantap lah kan. Bukan senang-senang nak dapat jual 80 ketul ayam sehari kan. Dia punya kuah gulai, rasa yang savoury. Tak ada rasa manis. Memang aku boleh katakan dia punya kuah gulai ni kena dengan selera aku. Konsep kedai Nasi Gulai Isteri ni, boleh katakan dia ada mirip-mirip macam tu kedai nasi ayam kicap yang aku pernah review dekat depan Persada Johor hari tu kan. Kedai yang ada tulisan Cina dan juga tulisan Tamil tu. Aku kena kecam teruk video tu, sebab orang ingatkan itu kedai tak halal. Apa pula lagi sekali kan. Mantap. Aku dapat info yang Molhan nak buka kedai ni dekat dia punya Facebook page. Dia tak adalah buat launching ke apa ke, tak ada panggil aku ke, tak ada. Bila dah terbaca tu, dan alang-alang aku dah ada dekat Johor kan, tu yang aku singgah tu. Tak jauh pun daripada aku punya hotel, lebih kurang dalam 45 minit. Punya sambal belacan ni pedas weh. Nasi Gulai Isteri ni aku boleh katakan dia mirip-mirip macam nasi kukus lah. Mirip macam nasi kukus. Cuma nasi dia ni tak, dia tak kukus lah. Dia punya gulai, dia punya sambal belacan, memang ngam. Kalau ada dekat dengan rumah aku, bawa hari-hari aku tapau ni. Serius ni.
untuk guna sambal belacan. Dia buat sepedas tu paling utama sekali. Lepas tu dia balancekan dengan rasa yang sedikit masam. Ini aku tak tahu mana dia dapat resipi ni kan. Memang layan betul. Selain daripada nasi gulai isteri ni, ada juga menu-menu lain. Antaranya ada roti bakar, roti titap. Oh, lupa aku nak sambung tadi. Untuk dia punya konsep kedai dia, dia punya hiasan dalaman memang nampak retro habis lah. Dengan dia punya tirainya, okay, lebih papan hitam tu. Aku rasa mungkin lagi 5-6 bulan diorang boleh completekan lah dia punya kedai ni. Bau-bau berniaga ni ialah macam-macam ada kekurangan kan. Tapi tak apa, boleh perbaiki from time to time tu lah. Untuk orang Johor aku rasa memang ngam lah kan. Sebab yalah, orang Johor kan makan pedas tak? Janganlah sesekali buat gulai manis. Hidangan ni aku boleh katakan hidangan yang simple. Tapi kalau untuk aku hidangan simple macam ni memang boleh makan hari-hari lah. Timun ni memang penyelamat lah. Kalau tak ada, confirm korang merana punya. Sebab dia punya sambal belacan tu pedas. This one memang legit lah. Yeah? Aku approve. Untuk portion wise dia pun, pada aku sangat-sangat mengenyangkan. Okay? Sangat cukup. Dan yang paling penting dia punya ayam goreng ni. Ha, dia bagi whole leg chicken. Kiranya korang puas lah makan. Okay? Tak adalah bercatu-catu korang punya lauk kan. Ramai orang nak datang ni. Aku tak baru pandai sangat makan kaki ayam ni. Tapi boleh lah. Dia punya lemak-lemak dekat tepi ni kan. Cuma sedap lah. Settle back. Kat sisi aku drive daripada hotel aku Holiday Inn sampai ke sini. Daripada JB ke Kulai. Lebih kurang dalam 45 minit macam itulah untuk kena nasi gulai isteri ni. Satu jenis yang berbaloi. Kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, aku memang enjoy lah makanan-makanan yang simple macam ni. Dan untuk siapa-siapa yang rasa macam telio tu, main datang singgah ke nasi gulai isteri. Nanti aku akan letakkan dia punya alamat. Mandangkan dia orang ni baru saja buat operasi kan. Waktu aku datang hari ni, baru first day babe. So korang kena cari betul-betul lah dia punya kedai. Aku rasa tak susah pun nak cari. Cuma nak sampai ke sini tu, itu yang penting. Takut korang sesat ke mana-mana kan. Untuk nasi gulai isteri ni aku boleh bagi 9/10. Tinggi kat tu kan. Ikutkan aku memang enjoy lah. Dan portion dia bagi pun memang just nice. Ayam tu puas makan. Kalau dia bagi apa, ayam tu kecil sikit lah. Mungkin kurang sikit lah kot kan. Markah dia. Tapi sebab dia bagi whole leg macam tu, lepas tu dia punya sambal pun pedas, dia punya kuah gulai pun savory, kena dengan selera aku. Aku bagi 9/10. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Lepada Babe Studios, make sure korang subscribe, ya, click bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Lepada Babe Studios. Wah, aku kebedasan ni. Nasib baik mula dia bagi aku ni kopi. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun, nasi gulai isteri ni memang padu gila. Pada Babe.